Mas Ogut. Lanai kenapa naik ke atas? Oh iya. Kenapa? Turunin dong. Nah. Turunin. Gita. Eh. Sini. Itu kakinya Erwin Gutawa. Gutawa. Oke. Okay. Sekarang saatnya kita bermain sedikit. Menguji wawasan antara yang sekolahnya S2 di Birmingham dengan... lawannya begini. S1 Institut Kesenian Jakarta Graphic Design. Bagaimana kalau kita masuk ke... tapi tunggu, tunggu. Disclaimer. Aku tuh kalau di on the spot gini suka gila. Oh, tenang aja. Nanti aku bantu. Ya. Takut. Gak apa-apa, yang penting pendidikan kita lebih tinggi daripada Vincent. Udah itu aja, ya kan? Dia D3 aja gak lulus. Oh! Di sinilah kenapa saya dipilih jadi host. Kenapa sih? Karena D3 pun tidak saya. Oh. Makanya saya jadi hostnya aja kita bermain ke Tonight Challenge. Teka-teki silam. Kita akan beri kesempatan untuk kedua orang ini menentukan nanti misalkan 5 mendatar, 7 menurun, 10 silakan. Oke, enggak ada, Pak. Oke, kita akan mendapatkan spidol biru. Ya. Desta akan mendapatkan spidol hitam sesuai dengan masa depannya. Masa depan gue hitam dong. Suram. Ini semua kita udah berikan bantuan di sini 9 mendatar, jadi tidak perlu diisi lagi Palangkaraya. Ya. Dan tugas kalian adalah mengisi kotak-kotak lain yang kosong. Ya. Kita mulai dari wanita, ladies first. Gita Gutawa, silakan. 10 turun. 10 menurun. 10 turun. Harbor Bridge terletak di negara. Depannya A. Ya, tulis. U-S-T-R-A-L-I, Australia. Silakan ditulis. Iya, bukan. Nah, coba tulis dulu. Amerika. Nanti kalau nggak benar kita hapus. Kita punya penghapusannya. Udah setahu aku sih, gak tau. Australia? Belum pernah kesini. Kalau memang dia aus harus minum. Jawabannya 10 menurun. Harbor Bridge terletak di negara Australia. Gantian Desa. Nih, kalau sampai jawaban salah, ya. Harus ada ininya. Apa itu? Ini marshmallow dimasukkan ke dalam mulut tapi tidak boleh dimakan. Oh, gak boleh telan? Gak boleh telan. Oke. Okay. Taruh gilak-lakan. Oh iya. Saya pilih 7 menurun, Pak. 7 menurun? 7 menurun, Pak. Hah, dia gampang yang... 7 menurun? Iya. Ya. Benua kuning adalah sebutan bagi benua... Asia, Pak! Tepat sekali! Silakan kita... 8 menurun. 8 menurun. Ibu kota dari negara Jerman. Wah, gampang banget. Berlin. Silakan. Dapat sekali Berlin. Saya pilih 2 menurun, Pak. Biasa aja, kenapa? Biasa semangat. 2 menurun. Benua biru adalah sebutan bagi benua. Benua biru, Pak. Iya. Oh, saya tahu. Eropa, Pak. Silakan ditulis. Jawabannya betul Eropa, tapi melewati kotak. Jadi kita salahkan. Yang rapi makanya. Bapak gak ada aturan begitu tadi, Pak. Kok baru sih? Yang rapi dong. Nah. Oke, kita Gutawa silakan. 8 meter. Danau terdalam di dunia adalah danau... Kalau pas, boleh gak? Pas? Kalau pas, saya lempar ke Desta. Silakan. Desta. Danau terdalam di dunia. Saya nggak tahu, Pak. Apa? Nggak tahu. Tidak tahu? Iya. Maka... Aturannya begitu, Pak. Anda bisa jawab tidak? Tidak. Ya, emang kan. Kan kita juga bisa jawab. Tadi dilempar. Kan dipas. Jawabannya adalah Danau Baikal. Sini aku tulis. Okay. Oke. Okay. Oh, karena musuhan, Pak, Baikal. Baikal. Itu Baikan. Oh, iya. Yuk, saya, Pak. Danau. Desa. Ya. Saya pilih 1 menurun, Pak. 1 menurun. Wow. One down. Ini pertanyaan yang sangat mudah sekali. Penemu kereta api adalah... Wah, saya lempar, Pak. Apa? Tidak tahu? Tidak tahu. Tahu tidak? Tidak.
Makan. Tidak tahu. Dilempar. Kalau tahu harusnya dijawab. Kalau nggak tahu? Ya dilempar. Dilempar. Tidak tahu kan? Tidak tahu. Makan dong. Bodoh amat pak. Ya. Silakan Gita. Penemu kereta api. Tidak tahu. Oh dia nggak tahu. Makan. Apa saya lagi? Dia nggak tahu, nggak bisa. Gak bisa dia makan dong. Oh iya. Ah makan dulu. Bapalah. Silakan. Jawabannya adalah. Nih, kalau gue di sini nggak ada tulisannya, gue inisiatif aja. Bukannya Michael Sepur pak ya? Mur. Jawabannya adalah Murdok. Oh. Pakai H belakangnya lagi. Yes, Murdok. Selanjutnya Gita Gutawa. Empat deh. Empat mendatar. Caracas adalah ibu kota dari negara. Saya Caracas. Kasih clue. Negara ini berawalan sama dengan nama saya. Venezuela. Silakan ditulis. Ye. Okay. Belum tahu sih, oke. Okay. Apakah betul Venezuela? Tepat sekali. Caracas. 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 Namun datar. Plat nomor. Ya. Kendaraan yang berawalan T atau Tango adalah untuk kota. Kota ini terdapat di Pulau Jawa. Saya nyerah. Oke. Nyerah? Nyerah. Silakan Gita ingin menjawab. Nggak tahu. Ini kota suaminya Mbak Pur. Nah. Purwakarta. Pur apa? Purwakarta. Silakan ditulis. Purwakarta. Apakah betul? Purwakarta. Ada belakangnya. Purwakarta. Purwakarta. Purwa. Kok Purwaka? Oh iya benar. Purwakarta tepat sekali. Oh. Lo gue udah kasih clue gak mau jawab sih. Sekarang Gita lagi silakan. Tersisa 3 kotak. 5 menurun. 5 menurun. Di negara manakah World Cup atau Piala Dunia dilaksanakan pertama kali? Negara mana? Apa sih? Enggak tahu bola. Oh, saya tahu, Pak. Desta dilempar silakan. Yaudah, silakan. Uruguay. Silakan ditulis. Iya. Kan anak bola. Sorry. Uruguay tepat sekali. Desta, ada 2 kotak tersisa. 11 mengumum, Pak. Hah? 11 mengumum. 11 menurun. Oke. 11 menurun. Pusat keuangan Amerika Serikat terletak di kota. Gampang. New York. Berarti ya, tinggal tersisa 3 menurun. Terima kasih dalam bahasa Spanyol. Silakan Gita Gutawa. Saya pak. Nanti Gita Gutawa. Gracias. Gragas. Gra. Gimana? Pakai Z apa? Sini aku bantuin saya. Ya udah. Bagi-bagi. Oke. Okay. Yes, gracias. 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 Dan gracias juga buat Gita Gutawa yang sudah bermain bersama kita di Tengah Pencilang. Mari kita balik ke sana lagi. Silakan. Desa, ya. Mungkin tadi katanya Desa mau nanya-nanya soal single. Singlenya nih akan keluar kapan nih gitu? Singlenya akan keluar kapan? Udah keluar. Udah keluar ya. Terus albumnya akan keluar? Albumnya juga udah keluar. Udah keluar. Okay. Yang belum keluar. Gak mau dikeluarin aja. Yang belum keluar isi mulut lo aja kan keluar. Ini single Rumahku. Yeah. Apakah kamu tulis, judulnya Rumahku. Kamu tulis selama kamu studi di sana? Iya, jadi memang ini lagunya aku tulis sendiri. Dan aku nulisnya memang pas lagi di sana, pas lagi homesick sih sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi, Jadi kangen sama rumah ya? Mm-hmm.
sebenarnya sih kalau nilai apa ya filosofi gue nggak apa nilai yang apa ya yang mau aku angkat dari lagu ini, mungkin waktu itu aku ngerasa aku punya tempat tinggal di London gitu tapi doesn't feel like home gitu kayak jadi memang itu yang aku angkat, jadi home aku tetap di Indonesia. Dan juga baru saja memproduseri lagu anak-anak katanya. Iya, kebetulan itu ada project sama papa, gitu, ada namanya Di Atas Rata-Rata. Jadi kita ngaudisi anak-anak umur 9-13 tahun, kita nyari yang pokoknya memang punya talenta luar biasa ya, deh. Bibit-bibit unggul. Iya, gitu, main jazz, tiba-tiba anak umur 10 tahun, nyanyi klasik yang susah, gitu. Dan kita bikinin album dan konser insya Allah di bulan Februari. Oke, 2016 ya? Yes, iya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Zita Kutawa. Terima kasih. Silakan untuk bersiap-siap. Karena kita mau melihat mendengar lagu Rumahku. Bersiap-siap. Silakan. Oke, baiklah. Setelah ini. Apa? Enggak, ya. Oke, setelah ini. Kamu gemukan deh kayaknya nih. Maksud sih? Iya. Harus diet buat ya. Iya, harus diet. Sinsa silakan ditutup ya. Kalau gitu langsung aja. Nanti kita balik lagi ya. Tetap di Tonight Show. And now please welcome Gita Gutawa. Rumahku.